Mengatasi emosi selama bulan Ramadan bisa menjadi tantangan, mengingat pentingnya menjaga kesabaran dan ketenangan dalam menjalani ibadah. Berikut adalah beberapa tips yang mungkin membantu. Yang pertama, introspeksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan dan memahami akar penyebab emosi Anda. Apakah itu karena lapar, kelelahan, atau situasi tertentu? Memahami ini dapat membantu Anda mengendalikan reaksi emosi Anda. Yang kedua adalah olahraga. Meskipun Anda mungkin berpuasa, tetaplah berolahraga secara ringan di luar waktu berpuasa. Ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang ketiga adalah berdoa dan bermeditasi. Manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk berdoa dan bermeditasi. Dengan fokus pada spiritualitas, Anda dapat menenangkan pikiran dan menenangkan emosi. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara teratur dapat memberikan ketenangan dan ketenangan batin. Jadi, hal ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda selama bulan Ramadan